Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini kita hadir kembali dalam acara bincang sawit sebetulnya. Tapi kan lebih betul lagi bincang pertanian, Mas. Sekarang kita melebar, tidak hanya sawit, Mas, tapi pertanian. Nah, karena yang kita bicarakan ini, Mas, ini merupakan hama yang dari dulu sangat luar biasa. Nah, ceritanya itu, yaitu hama tikus. Nah, kalau kita cerita hama tikus, tidak hanya di kelapa sawit. Nah, meskipun nanti kita pokok bahasanya banyak di kelapa sawit. Kita cerita tikus di tanaman padi sebagai hama luar biasa, ya kan, Mas? Kemudian, pokoknya di urban juga bermasalah. Dulu ceritanya ada apa namanya menyebabkan penyakit pes ke manusia, dan sekarang itu jualan pengendali tikus nggak pernah habis, Mas. Ada yang racun tikus, ada yang mekanik apa namanya perangkap tikus, lem tikus dan sebagainya, banyak sekali. Jadi dengan adanya berbagai macam produk tersebut, Mas. Ini kan yang paling banyak sering digunakan kan rodentisida, jadi racun tikus. Jadi mohon dijelaskan, Mas, mengenai kelas racun tikus yang ada, dan nanti yang penting-penting adalah tips memilihnya. Nah, ini kayak gitu, Mas. Silakan, Mas. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai rodentisida, itu paling tidak nanti ada dari cara kerjanya itu, Pak. Oh, iya. Jadi kalau rodentisida itu kan ada yang dia bersifat akut, kemudian ada yang bersifat kronis. Nah, kalau yang bersifat akut ini dia cepat mematikan tikusnya. Jadi begitu dia makan, mengkonsumsi, capai RT50-nya, tikus langsung mati di tempat. Gitu. Kalau yang kronis, dia ketika dimakan, itu tidak langsung menyebabkan kematian, akan tapi butuh waktu beberapa hari. Biasanya 3 hari baru mati tikusnya. Nah, salah satu keunggulan dari racun yang bersifat kronis itu dia tidak menyebabkan jera umpan. Nah, jadi tikus meskipun dia hewan, tetapi dia istilahnya itu cukup pintar lah. Jadi kalau kita menggunakan racun akut itu biasanya hanya tikus-tikus dominan saja yang mati. Jadi tikus-tikus lainnya itu bisa terjadi yang namanya jera umpan. Nah, kemudian untuk racun yang bersifat kronis, ini ada yang namanya racun antikoagulan. Nah, antikoagulan ada generasi pertama, itu yang paling tua di antikoagulan ini adalah warfarin, bahan aktifnya. Nah, kemudian yang ke agak lebih barunya kumatetalil. Nah, kemudian ada antikoagulan yang generasi kedua. Itu biasanya yang paling terkenal itu adalah brodifakum dan bromadiolon. Selain itu ada juga bahan aktif seperti klokumafen, Pak. Nah, antikoagulan pertama dan kedua ini ada bedanya juga. Jadi kalau antikoagulan yang pertama, dia ini tidak menyebabkan yang namanya secondary poison, atau dia tidak menyebabkan keracunan pada hewan yang memangsa si tikus yang mati akibat racun antikoagulan yang pertama. Sedangkan kalau kita menggunakan racun antikoagulan yang kedua, ini apabila ada predator yang memangsa tikus yang sudah mati tadi atau bangkainya tadi akibat si racun antikoagulan generasi kedua, ini akan ikut keracunan, Pak. Iya. Jadi bedanya ada di situ. Mas, itu tadi yang pertama, tadi yang aku tadi kan orang banyak menggunakan itu kan fosfida itu kan zinc fosfit. Ya, yang bersifat akut itu yang paling terkenal zinc fosfit. Nah, ini dari dulu digunakan. Salah satu keunggulannya ya dia bisa diracik, Pak. Jadi bahan carrier-nya itu bisa kita sesuaikan dengan kesukaannya si tikus. Ya, jadi, tapi itu Mas, itu babi pun mati itu. Mati juga, Pak. Semua yang vertep itu biasa digunakan untuk ya babi, kemudian ada bajing juga kalau makan mati juga gitu. Ya, tadi kan sudah disebutkan, Mas, anti yang generasi berikutnya kan yang anti koagulan. Ada berarti kan generasi satu tadi yang sampan jelaskan, yang itu kan grupnya kaumarin dan 4-hidro si kaumarin kan, Mas. Nah, ya, Pak. Tapi, mungkin saya tambahkan sedikit, Mas, generasi kedua tadi
ada yang namanya divina cum gitu mas. Oh, tadi ada prodivacum, procomafem, ya, bromadiolon itu yang sering di apa? sering dipakai. Iya, intinya mas, berarti kan kalau kita cerita kaumarin dan di grupnya kategori kaumarin itu kan Ya. kalau ada burung hantu di situ, berarti kan pilihlah yang generasi satu kan mas kira-kira. Ya, kalau kita mau mengintegrasikan dengan pengendalian hayati tikus, misalnya menggunakan burung hantu Tito Alba, kita harus menggunakan racun antikoagulan yang generasi pertama tadi, Pak. Atau dibarengi dengan menggunakan rodentisida yang biologi. Nah, salah satunya menggunakan protozoa tadi, Pak. Nah, protozoa apa itu, Mas? Di Singaporensis itu, Pak, yang paling terkenal. Oh, iya. Dan sudah ada produk komersilnya. Iya. Kesimpulannya kan tipsnya itu. Kalau di situ ada burung hantu, kita berkembang, ya pakai yang generasi satu. Satu. Ya, cerita kaumarin ya, ini cerita yang ya, kemarin. Jadi nah, kalau misalnya tidak diintegrasikan, bisa menggunakan yang antikoagulan kedua. Karena dia keunggulannya, dia istilahnya itu daya toksisitasnya lebih tinggi dibandingkan yang koagulan generasi pertama tadi, Pak. Iya. Mas, itu yang selain kelasnya kategori kaumarin sama hidroksi kaumarin kan ada kelasnya yang lain, Mas, sebetulnya. Ada 1,3 indandiones. Wah, itu kan ada dipasinon, kloro hasinon, pindol. Nah, itulah itu katanya ya, juga termasuk generasi dua, yaitu berarti kan berbahaya kan gitu. Tapi sulit dicari di pasaran. Nah, ya ini kita ngomong-ngomongkan aja yang umum tadi sudah kita bicarakan. Iya. Kemudian ada juga ini mas, 4-tiokromenon. Nah, itu kita ada juga. Di samping itu juga ada yang ini mas, tidak langsung sebagai apa antikoagulan tadi, tapi juga ini sulfaquinosalin. Oh, itulah itu yang jarang-jarang yang ada itu. Jarang lah itulah, jarang. Itu kan, ya ada apa namanya sumber vitamin apa K. Oh, sumber K. Ya, betul. Ya itu jadi memang kalau cerita kategorinya itu tadi. Tapi kan kita kan gampangnya karena gini loh mas cerita ini. Kita kan seringnya yang paling utama adalah melihara burung hantu. Tapi melihara burung hantu itu juga nggak gampang, mas. Selain teknis dan non teknis, non teknisnya itu sering ditembak, apa gitu, sering nggak berhasil. Iya. Kita apalagi di daerah-daerah yang dekat dengan hutan-hutan itu kan penting juga, mas. Kita sering dikasih mintai saran untuk pengendalian harus, jadinya kan pakai harus racun tikus ceritanya, mas. Iya. Memang salah satu kendalanya kalau untuk yang Tito Alba dia lebih banyak di adaptasi si Tito Albanya nih Pak di kebun. Kadang kita sudah pasang kupon-kuponnya untuk tempat mereka breeding lah, untuk tempat berkembang biak. Tapi kemudian ya tidak ditempati gitu. Dan seringkali terjadi perburuan biasanya kalau di itu. Karena belum paham masyarakat sekitar fungsinya si Tito Alba itu Pak. Jadi dipikirnya burung biasa gitu aja. Iya. Yang perlu kita sampaikan juga gini mas, serangan tikus itu luar biasa mas merugikannya. Ya itu pernah kami lihat, itu jangankan bibitan pucuknya diserang mas, itu dia juga menyerang ini, buah yang muda diserang mas, yang tua diserang, bunga jantangnya pun diserang. Ya. Jadi Pak dibius ke depannya juga hancur lebur juga itu, Mas. Ya, musuh alami, Pak. Nah, itu tadi. Musuh ya, alami lah dibius. Di kebun yang sekarang juga mengalami serangan tikus yang berat nih, yang sedang dikunjung. Oh, gitu, Mas? Iya, Pak. Nah, itu tadi. Memang tikus saya pernah melihat, jadi nggak panen loh, Mas, itu. Jangankan yang sudah matang tuh, atau sudah dimakan di tikus itu. Lah, karena ya, masih apa, bunga kuncup itu dimakan juga, Pak. Nah, itulah makanya kita membahas racun tikus itu mana yang perlu kita pilih mas, dan nanti kan teknik pengendaliannya ya ada pasang pakai apa itu mas, campaign. Oh, sampai ya dengan campaign itu sama kurang lebih 5 kali berturut-turut Pak. Nah kalau 20% atau gitu kan ya, nanti kalau dia termakan sudah lebih dari 20,
tinggal sisa 20%, nah itu sudah bisa kita tidak perlu kita tambahkan lagi racunnya. Dianggap sudah bisa mengendalikan sisanya itu, Pak. Iya, sisanya. Ya, kalau belum, coba lagi, tambah lagi. Kemudian berikutnya, kan gitu. Ada yang sampai 6 itu, Mas. Ada yang ada. Biasanya 5-6 kali memang kalau populasi di lapangan cukup tinggi, Pak. Iya. Jadi itu ya, Mas. Terima kasih. Berbaginya tips memilih racun tikus secara garis besar. Jadi kalau nanti pemirsa belum jelas apanya, kan tinggal itu tadi Mas, pilih warfarin apa dan tadi banyaknya. Jadi kalau nggak jelas bisa tanya di kita merek-mereknya Mas. Gitu. Merknya bisa Pak, silakan download gitu. Itu Pak, apa namanya? Latih gitu. Ya, KPI, oke, terima kasih Mas Hari Priratama. Malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia pertanian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.